Yang mana yang lebih afdal ketika solat jemaah? Duduk lipat kaki tahiyat akhir atau rapatkan saf? Apa ni? Kena banyak bagi arasan renggang sah untuk tahiyat selesa. Macam ni. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Jika sekiranya kita nampak imam, imam tu dia duduk iftirash, dia duduk macam tahiyat pertama, maka kita duduk macam tahiyat pertama. Jika dia duduk tawarruk, kita duduk tawarruk seperti dengan imam, kerana dijadikan imam untuk kita ikut. Bagi solat yang ada dua tasyahud, tahiyat pertama dan kedua, maka tahiyat yang kedua itu kita duduk secara tawarruk, yakni kita lipatlah kaki kiri kita berada di bawah kaki kanan seperti mana yang kita lakukan. Demikian juga imam dia lakukan. Bagi solat yang satu tasyahud, khilaf para ulama. Di kalangan mereka kata duduk iftirash. Wallahu taala alam. Barangkali ini pendapat yang kuat. Di kalangan mereka dalam mazhab Syafi'i, mereka kata yang penting tahiyat itu yang terakhir, maka duduk tawarruk. Jadi kalau imam imam duduk tawarruk, yakni dia lipat kaki dia, kita lipat bersama dengan imam. Kena. Jika sekiranya dia duduk seperti iftirash, kita duduk iftirash. Dan duduk tawarruk itu pada rakaat yang terakhir bagi solat yang ada dua tahiyah adalah sunnah. Kena sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.